ranging in size from small units for divisional level to large-scale systems for army and theater level, all capable of interchanging data rapidly. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang pesawat. Ya guys, aku tuh bersyukur banget ya untuk kayak dari zaman ke zaman itu transportasi itu selalu dan selalu makin update dan makin canggih gitu. Ada hal-hal yang baru, lebih canggih, lebih cepat. Aku ingat banget dulu mama aku pernah bilang, jadi kalau misalnya orang mau umroh gitu atau mau naik haji, mereka tuh harus naik kapal dulu. Jadi dari Indonesia naik kapal baru sampai ke negara Arab sana gitu. Terus bayangin ya, lamanya mereka di atas laut karena mau beribadah. Untungnya sekarang semuanya udah serba cepat, serba canggih. Tapi yang namanya buatan manusia itu gak ada yang sempurna, karena yang sempurna itu cuma milik Allah. Tidak perlu lagi. Let's get started this video. Right bersaudara. Wilbur Wright lahir pada tanggal 16 April 1867 di Millville, Indiana, sedangkan Orville Wright lahir pada tanggal 19 Agustus 1871 di Dayton, Ohio. Wright Brother atau Wright Bersaudara merubah sejarah penerbangan pada tahun 1903, tepatnya pada tanggal 13 Desember. Mereka menerbangkan pesawat pertama dengan metode sayap dan baling-baling. Baling-baling menggerakkan pesawat ke depan, sedangkan sayap menghasilkan daya angkat, mengangkat badan pesawat ke udara. Jika kita lihat lebih cermat lagi, kalian akan terkagum-kagum melihat berbagai teknologi cerdik yang diciptakan Wright Bersaudara. Sebagai catatan, Wright Bersaudara adalah seorang mahasiswa yang putus sekolah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Desain ciptaan mereka begitu detail dan lengkap, sehingga penerbangan zaman sekarang pun masih menggunakan bahan bakar yang sama. Jika kita ingin membuat sebuah pesawat terbang, hal pertama yang harus diperhatikan adalah gravitasi. Bagaimana badan pesawat dapat terangkat? Ya, glider. Wright Bersaudara tahu, jika udara melewati sesuatu yang berbentuk cekung atau lengkung, maka udara akan menghasilkan daya angkat. Semakin tinggi kecepatan, semakin besar daya angkatnya. Peningkatan sudut serang juga meningkatkan daya angkat. Untuk membuat pesawat bergerak maju, pesawat membutuhkan baling-baling. Baling-baling ini menghasilkan daya dorong dari prinsip airfoil yang sama. Baling-baling tipis adalah pilihan yang tepat. Pada masa itu, orang-orang berpikir baling-baling itu haruslah sama seperti baling-baling kapal. Namun Wright Bersaudara membuktikan bahwa untuk bekerja secara efisien di udara, baling-baling sempit berkecepatan tinggi adalah yang paling ideal. Selain itu, kita akan melihat baling-baling berputar kepada arah yang berlawanan. Ini adalah desain terpenting lainnya yang harus ada dalam pesawat. Tanpa ini, kontrol pesawat tidak akan terjadi. Baling-baling digerakkan pada mesin yang terletak pada sayap. Untuk menerbangkan pesawat, kita harus mengikuti persyaratan gaya berikut. Untuk menghasilkan desain pesawat yang memenuhi persyaratan ini, Wright Bersaudara menciptakan daya angkatnya sendiri dengan meninggalkan semua data gaya angkat salah yang ada pada saat itu. Sayap milik Wright Bersaudara memiliki titik teratas pada ujung terdepan. Desain ini lebih menghasilkan daya angkat daripada desain teratas di bagian tengah yang digunakan pada waktu itu.
Wright bersaudara memahami bahwa desain pesawat hanya dengan sayap tidak akan dapat mengangkat pesawat ke udara. Maka dari itu, Wright bersaudara menyadari bahwa mesin mobil auto ini adalah problem utamanya. Mereka harus membuat mesinnya lebih ringan tanpa mengurangi angkut dayanya. Hanya mesin kuat yang dapat memberikan kecepatan yang baik di pesawat. Tidak dapat menemukan mesin seperti itu, maka Wright bersaudara menciptakan dan mendesain sendiri mesin mereka yang dinamakan mesin 12 HP dengan petrol yang lebih ringan. Wright bersaudara telah menghitung bahwa mereka membutuhkan mesin yang berat kurang dari 200 pounds dengan setidaknya 8 tenaga kuda untuk memenuhi persamaan penerbangan. Untuk mengurangi beratnya, mereka bahkan membuat suitcase dengan bahan aluminium pertama pada waktu itu. Mereka mengecat hitam crankcase-nya sehingga para pesaing tidak akan tahu bahan konstruksinya seperti apa. Kita bisa melihat detail mekanisme rantai dan sprocket yang digunakan untuk mentransfer daya dari mesin ke bilah baling-baling. Dengan desain ini, pada kecepatan pesawat yang tepat, maka gaya angkat akan menyusul gaya gravitasi dan pesawat akan lepas landas. Agar penerbangan berhasil dikendalikan, Wright bersaudara harus mengendalikan pesawat mereka dalam 3 sumbu, yaitu pitch, roll, dan yaw. Mereka kembali mengandalkan prinsip airfoil. Untuk mengatasi pitch pada pesawat, Wright Flyer memiliki pengaturan elevator pada bagian depan, bahwa dengan menggerakkan tuas, mekanisme kembali mengubah sudut elevator. Jika elevator diputar, akan ada gaya angkat ke atas, sesuai dengan prinsip airfoil. Tools yang dihasilkan gaya angkat ini bisa mendorong seluruh pesawat ke atas. Untuk mendorong hidung pesawat ke bawah, mereka hanya perlu melakukan hal yang sebaliknya. Di pesawat modern, elevator diletakkan pada bagian belakang atau ekor pesawat. Untuk melakukan roll, pesawat Wright bersaudara mengembangkan sebuah ide sayap melengkung, bahwa dengan melengkunglah sayap satu ujung sudut, serangan akan berdampak positif dan di sudut lainnya akan negatif. Ini akan membuat diferensial gaya angkat dan pesawat akan melakukan roll. Pada bagian ini, pilot menggunakan cradle dengan pinggulnya. Dengan menggerakkan pinggul, akan mengontrol dua kabel terpisah yang terpasang. Gerakan pinggul akan melengkungkan sayap ujung pesawat. Kontrol kemudi dengan sayap menjadi satu. Karena kemudi harus dioperasikan secara bersama-sama setiap kali sayap melengkung, mereka kembali menghubungkan kontrol kemudi dan pelengkungan sayap menjadi satu. Kedua hal ini dioperasikan bersama-sama melalui kontrol pinggul. Wright bersaudara. Gimana guys, menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan nonton channel aku sampai saat ini. Kalau kalian suka video ini dan jika berkenan dengan video ini, tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis.
gratis dan aku nggak tahu kapan harus bayar. Yang aku tahu YouTube itu beberapa kali udah ngeluarin peraturan-peraturan baru dan itu tuh nggak nutup kemungkinan nanti semua orang yang mau subscribe mungkin harus berlangganan dulu. Mumpung sekarang masih gratis, kalian langsung aja tergantung subscribe di channel aku jika kalian berkenan untuk memberikan komentar dan hal-hal positif, saran-saran positif untuk aku. Kalian bisa komentar di bawah, aku sangat senang banget bisa ngebacain komentar kalian, saling tukar pikiran juga. Dan kalau menurut kalian ini informasi yang sangat menarik, kalian mau nge-share ke teman-teman kalian atau ke kerabat-kerabat kalian, kalian bisa langsung aja bagiin ya video aku ini. Nah, aku juga bakal senang banget kalau misalnya banyak yang nonton, kalian juga ikut ngebangun, membesarkan channel ini. Dan pastinya terima kasih sama kalian yang sudah support dari awal sampai detik ini. See you.